Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Man istaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udhu bika an adhilla au dhalla wa azilla wa zalla wa adlima au dhlama wa ajahala yujala alaya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, mitra muslim yang insyaAllah selalu dijaga sama Allah rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia terus mengalir dalam hidup ini, tak pernah berhenti, terus menerus dirasakan oleh kita, bisa dilihat oleh kita itu nikmat. Namun memang yang bisa merasakan, melihat nikmat itu ada dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang memiliki jiwa kebersyukuran kepada Allah Rabbul Alamin. Karena itu di pagi hari ini mitra muslim hafizahumullah, ayo teruskan, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Istiqomahkan, selalu bersyukur atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka insyaAllah dengan jiwa syukur, dengan semangat bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, insyaAllah kita akan bisa merasakan dan melihat nikmat-nikmat itu begitu besar dalam kehidupan kita. Yang kedua, tentu salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Tema kita masih diwaspadalah dengan dikosting pahalamu, ditinggal oleh pahala. Pahala yang kita berharap tentu bisa menolong kita, ternyata pahala itu sudah hilang sebelum kita menghadap kepada Allah. Pahala sudah tentu adalah hasil dari amal soleh kita, ya. Hasil dari amal soleh kita adalah as-sawab, pahala, ya. Sedangkan hasil dari amal toleh kita itu adalah al-iqab, yaitu siksa dan balasan. Saudaraku ikhwati din nafidhahumullah, kita berusaha, berikhtiar, beramal soleh, gitu kan? Ya sudah tentu mitra muslim, alhamdulillah, kita ingin mengharap ridho Allah. Yang dengan ridho Allah kan bisa mendatangkan apa? Pahala dari Allah Rabbul Alamin. Tapi kenyataannya banyak sekali, ya, di antara kita, waliyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah untuk hal seperti itu. Yaitu apa? Ya seringkali kita ini memiliki amal soleh atau melakukan amal soleh yang luar biasa banyak, tapi ternyata pahalanya ghosting kita, gitu kan, ya. Yang mestinya kita dapat pahala tapi ghosting, gitu kan, ya. Contoh misal man qara harfan min kitabillah falahu afalahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh saja, ya. Barang siapa yang baca Al-Qur'an, ya kan, ini teman-teman di gereja Al-Qur'an dengan yang baca per hurufnya kan harfan min kitabillah, maka satu huruf dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Artinya satu huruf kita bisa mendapatkan apa? 10 kali lipat, gitu kan, ya. Nah, kalau yang kita baca basmalah aja sudah 19 huruf, ya. Kemudian Al-Fatihah sudah berapa? Apalagi kalau satu halaman, apalagi kalau satu juz. Wah, gak hitung tuh pahalanya. Tapi masya Allah, bisa jadi pahala itu ghosting kita, gitu kan, ya. Jadi pahala itu ngilang, gitu, saudaraku ikhwati dinafidhahumullah. Dan ini kajian kita pada pagi hari ini, mitra muslim, kajian fajar ini terinspirasi, termotivasi firman Allah surat Ali Imran ayat 185. Ini sudah saya bacakan dua pekan yang lalu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang kurang lebih terjemahannya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang hidup pasti bisa merasakan kematian. Siapapun dia pasti bisa merasakan kematian. Wa innama, tapi lanjutannya ayatnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kematian itu sebenarnya menjadi pintu awal
gerbang awal untuk bisa menyempurnakan amalan kita, bisa menyempurnakan pahala kita itu diterima atau tidak, bisa disempurnakan pahala kita itu benar-benar enggak ke ghosting atau tidak, itu kan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, itu di hari kiamat nanti. Nanti ada yaumul hisab, disitulah kemudian pahala kita itu ada atau sudah zero gitu kan, sudah nol gitu kan ya. Itu saudara ke ikhwat dinna fillah, kalau benar pahalanya sudah apa namanya enggak ghosting, enggak ngilang gitu ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya berarti dia sukses, dia berhasil ya gitu kan. Alhamdulillah gitu kan ya. Dan di ujung ayat ini Allah ngingetin wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayo kejarlah amal saleh terus menerus di kehidupan dunia ini, terus berbuat kebajikan, jangan terpengaruh kehidupan dunia. Karena apa? Kehidupan dunia itu mata'ul ghurur. Kenikmatan kesenangan yang gurur, yang menipu sifatnya atau nisbi itu kan ya, sementara saja saudaraku ikhwatuddin fillah. Nah, dari ayat ini kemarin kita udah pertemuan pertama kita udah bahas bahwa dari ayat ini terutama pada poin ayat innamatuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa sempurnanya sebuah amal soleh, pahala dari amal soleh ya, itu adalah ketika di hari kiamat gitu kan ya. Bisa jadi di dunia masih ada, tapi bisa apa pas waktu di yaumul hisab hilang gitu kan ya. Atau di dunia saja sudah hilang gitu kan tanpa dirasa gitu kan ya. Terkadang kan di dunia itu kita sudah tahu hilang gitu kan ya tanpa dirasa. Nah, apa saja yang bisa membuat ghostingnya pahala kita mitra muslim? Apa saja yang bisa membuat hilangnya pahala kita sebelum hari hisab itu terjadi nanti di hari kiamat? Wa innamat wafawna ujurakum yaumal kiamah. Kemarin satu sudah kita bahas ya, itu adalah orang yang beramal soleh itu atau melakukan amal soleh itu mencampuri dengan ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi riya itu kan ya. Jadi riya itu kalau saya ngambil pendapat dari siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah yang disarahi dalam kitab Dalilul Falihun ya. Dalilul Falihin itu disebutkan bahwa yang namanya riya itu adalah memamerkan dan mengharap pujian dari pameran itu pada dirinya. Tidak ada kaitan dengan bisnis, tidak ada kaitan dengan orang lain. Jadi kalau misalnya flexing dalam rangka untuk apa namanya supaya orang itu membeli barangnya ya, mungkin itu tidak masuk kategori riya. Tapi kalau kemudian itu menyangkut ibadah, flexing, kemudian ingin mendapatkan pujian dari apa yang dia pamerkan itu, nah itulah riya saudara. Dan masya Allah riya ini begitu cepat membuat ghostingnya pahala amal soleh kita. Kita sudah berpayah-payah bangun malam gitu kan ya, terus kemudian kita flexing, kita pamer gitu supaya ingin dipuji, bukan supaya menjadi inspirasi dan diikutin, bukan ya, tapi ingin dipuji gitu kan. Maka masya Allah bangun malamnya yang begitu capek, yang luar biasa itu akan ghosting gitu, akan ngilang begitu saja. Masya Allah eman, kalau kita sudah di ghosting pahala itu eman banget dengan ya, rugi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ah ini sering kali itu kan, apa, amal soleh itu hilang atau ghosting karena hasud kita kepada saudara kita, hasud kita kepada saudara kita. Ada hadis yang masyhur, ada riwayat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, iyyakum wal hasada, kata Rasulullah, jauhilah kalian sifat hasud ya kan. Fa innal hasada yaqulul hasanat, kata Rasulullah, satu kali hasud itu bisa memakan semua pahala ya. Jadi kalau mitra muslim lihat hadisnya ya, hadisnya itu kan teksnya begini, fa innal hasada, hasada itu mufrad satu ya kan, yaqulul hasanat, yaqulul hasanat, dia akan memakan semua kebaikan pahala ya. Jadi satu kali hasud ya, itu bisa apa namanya memakan banyak kebaikan, semua kebaikan. Bahkan digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, kama ta'kulun narul hatabah au qala al-usbah, sebagaimana api memakan kayu bakar atau usb itu daun kering. Cepat banget itu, cepat. Jadi ghosting pahala untuk amal soleh yang kita lakukan
itu cepat terjadi, itu akibat diantaranya adalah hasud. Hasud itu dia tidak senang, ya. Dia tidak senang nikmat itu ada pada saudaranya dan dia kepingin nikmat itu hilang gitu, dari saudaranya itu dan beralih kepada dirinya. Itu namanya hasud. Hasud ini mitra muslim bahaya itu, ya. Bahaya banget itu. Ya, hasud itu tidak hanya terjadi pada orang-orang awam, tapi juga terjadi pada intelektual, para ustadz terutama, ya. Misal nih, ya, Mas Nasir, ya, undangan, ya, kita ngelihat, ya, ada yang ceramah, waduh, Masya Allah yang datang itu banyak banget itu kan, ya. Terus ada ustadz yang datang nggak banyak gitu, hasud nih, hasud, ya. Nah, Masya Allah, wal iyadzu billah, na'udzu billah, kayak begini ini, apa namanya, bisa menghilangkan amal soleh, ya. Harus hati-hati kita, ya. Ini kan lagi di apa namanya, mungkin Mas Nasir tahu, ya, lagi heboh, ya, booming, apa namanya, viral Habib Umar, ya kan, Masya Allah, dalam sejarah yang saya ketahui, ya, dalam hidup saya, ya kan, saya ketahui, saya punya sanad ke beliau, saya pernah ngaji ke beliau halaqah ilmiah 3 tahun 2013 itu. Saudaraku ikhwata dinna fidhakumullah, memang enggak sebanyak sekarang ini. Sekarang ini Masya Allah, di mana tempat luar biasa, puluhan ribu manusia kumpul. Ya, ada di antaranya bisa jadi yang hasud gitu kan, ya. Ada di antaranya, saya lihat di TikTok itu, ya, ada yang komennya itu negatif tuh. Ya, seperti itu bahaya gitu kan, ya. Itu bisa, hasud itu bisa menghilangkan amal soleh kita gitu kan. Kenapa kita tidak senang melihat saudara kita senang, ya kan? Kenapa kita enggak bahagia melihat saudara kita bahagia? Ketika kita tidak bisa membahagiakan saudara kita dengan apa yang kita perbuat, cukuplah kita bahagiakan dengan hati kita ikut bahagia dengan kebahagiaan saudara kita itu. Itu sebuah amal soleh yang luar biasa, kan begitu kan, ya. Mitra muslim, hafizahumullah. Hasud itu sungguh sangat luar biasa, apalagi di antara orang-orang awam gitu kan, artinya tidak ngerti agama gitu kan, ya. Misalnya saya pernah diundang Mas Nasir gitu kan, ya, di seorang notaris, ya, ngundang saya gitu kan, ya, di luar kota gitu kan, di sebuah ruko. Jadi dia buka apa namanya, buka kantor notaris. Ternyata di ruko itu banyak notaris-notaris lain gitu kan. Jadi ada 3 notaris gitu kan, ya, di ruko itu kan, ya. Dan ternyata mitra muslim, hafizahumullah, ada yang parkiran mobilnya rame, ada yang sepi gitu. Nah, ketika saya tanya, "Oh, ini sini banyak?" "Iya, Pak Ustaz. Di sinilah ujian kami," gitu kan, ya. Betapa gimana gitu loh, Pak Ustaz, kalau lihat parkiran kita sepi, parkiran yang sebelah itu rame misalnya dengan klien gitu kan. Gimana gitu kan. Nah, saya bilang hati-hati, jangan sampai hasud, ya. Bolehlah apa namanya, berharap nikmat itu ada kepada diri kita tanpa merasa benci dan berharap hilangnya nikmat itu kepada saudara itu, itu, ya. Boleh, ada masalah kalau begitu itu dengan, ya. Jadi saudaraku ikhwata dinna fidhakumullah, apalagi para pedagang dan sebagainya itu kan, ya, Masya Allah, para apa namanya, para pengusaha itu kan, ya. Itu hasud itu luar biasa. Bukankah hasud ini mitra muslim yang membuat hina dinanya iblis, dia. Jadi penyakit yang paling tua di samping kesombongan, ya, itu adalah hasud, ya. Karena hasud itu nanti menjadi buah, melahirkan sebuah kesombongan, atau sebaliknya, kesombongan itu ya nanti akan bisa melahirkan sebuah hasud, ya, sifat hasud. Dan itu ada pada iblis pertama kali ketika melihat Adam itu mau dimunculkan oleh Allah Rabbul Alamin sebagai khalifah di muka bumi. So, mitra muslim, ayo jangan sampai keghosting amal soleh kita dengan hasud. Jadi gimana Ustaz supaya kita enggak hasud? Ya, sudah kita ingat bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Rabbul Alamin itu kan, ya. Ketika kita dalam kondisi kesusahan, lihat orang lain itu apa namanya? Lihat orang lain itu ada bahagia kok. Kita diberi sakit misalnya, na'udzubillah, yang lain diberi sehat, itu kan sudah biasa gitu kan, ya.
atau kita diberi tidak sukses orang lain, atau kita diberi sukses ada orang lain yang tidak diberi sukses, maka orang lain tidak boleh hasud, gitu kan ya. Gimana caranya? Sudah semua kembalikan kepada Allah. Itu adalah qadarullah. Kita harus mengimani qadar Allah Rabbul Alamin. Makanya orang yang beriman, yakin bahwa Allah lah Ar-Razzaq, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang mengatur rezeki, ma'isah. Banyak orang, Allah lah yang kemudian memberikan sukses dan tidaknya. Kalau kita yakin seperti itu, saudara ku ikhwatan fillah, insya Allah kita tidak hasud. Dan itu akhirnya, ujung-ujungnya, tidak akan terjadi yang namanya ghosting. Yang ketiga, saudaraku, mitra muslim, hafizakumullah, apalagi yang bisa mengghosting ya, pahala kita sebelum nyampe di akhirat sudah sehilang gitu kan ya. Jadi sebelum nyampe di akhirat sudah ghosting gitu kan ya. Yaitu adalah menzalimi saudara. Itu saudara kita kita zalimi itu bisa ngghosting gitu kan. Dan ini populer kan Mas Nasir, itu populer hadisnya kan, namanya hadis al-muflis, yaitu orang yang rugi. Muflis itu orang yang rugi di akhirat. Kenapa? Karena memang ada hadis nanti ya, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, atadruna manil muslif, atadruna manil muflis. Kalian tahu enggak siapa orang yang merugi? Qalu, sahabat-sahabat menjawab, al-muflisu, orang muflis fina, orang muflis, orang rugi menurut kami ya Rasulullah, man la dirhamalahu wala mata. Orang yang tidak punya harta dirham, tidak punya kekayaan, itu adalah rugi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, muflis enggak begitu, kata Rasulullah. Innal muflisa man min ummati, orang muflis dari kalangan umatku, orang yang rugi dari kalangan umatku, yaitu pahalanya enggak ada gitu kan. Padahal dia beramal saleh, itu kan rugi itu. Yaitu mayyati yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Yaitu orang yang ketika di hari kiamat dia dia yakin membawa pahala puas, pahala sholat yang berjibun, pahala puasa yang berjibun, pahala zakat yang berjibun. Tapi di saat bersamaan ada yang lain datang. Wa ya'ti hadha, satama hadha, wa qadhafa hadha, wa akala ma'ala hadha, wa safaqadha ma'ala hadha, wa daraba hadha. Ya datang ngadu, ya Rasul, ya Allah, dia telah mencaci maki saya, dia menuduh saya, dia makan harta yang milik saya. Itu para koruptor itu kan ya. Dia ngambil rakyat harta kami, dia menumpahkan darah ya, di antara kami, dan dia pernah memukul saya enggak terima ya Allah. Maka apa yang terjadi? Fayuti hadza min hasanati, maka setiap orang yang lapor dikasih pahalanya, dia pahala sholatnya kamu ambil deh gitu kan ya. Ada lagi lapor, dah pahala zakat yang kamu ambil deh gitu kan, pahala puasa yang kamu ambil deh. Sampai fa in faniyat hasanatuhu, sampai ketika habis semua pahala-pahala amal soleh dia di akhirat, qabla yuqdha ma alaihi, sebelum selesai nih yang ngadu karena kezaliman yang dilakukannya, ya akhirnya apa yang terjadi ya, terus ngadu padahal pahala sudah habis ya, sama Allah, ukhidha min khatayakum, ya sudah kamu kan punya salah yang ngadu ini, ukhidha khatayakum, kata Allah diambil nih dosanya orang yang ngadu ini, faturihat alaihi, dan diberikan kepada orang yang diadu ini, yang terdakwa ini, sumaturiha finar, akhirnya masuk neraka. Wa naudzubillah min dzalik. Padahal wah salatnya keren, puasanya keren ini. Tapi ya, gara-gara apa? Menyakiti saudaranya, masyaallah. Maka ada sahabat perempuan ya, masyaallah, sedekahnya luar biasa ya. Pahalanya apa? Salatnya, qiyamulainnya luar biasa. Sehingga menjadi buah bibir di kalangan sahabat-sahabat itu. Nyampailah ke Rasulullah, Rasulullah enggak komen. Kan? Tapi ketika ada yang komentar, ada yang melapor ke Nabi, ya Rasulullah, innaha tu'dinnas tu'dijaroh jaroha. Dia suka menyakitin tetangganya ya Rasulullah. Maka Nabi langsung komentar tuh kan. Fa innaha min ahlinar. Dia langsung ahli neraka itu. Gitu, kan? Tapi ketika dipuji sholatnya bagus, dipuji zakatnya bagus, sedekahnya bagus, Nabi diam saja. Tapi ketika ada yang berkata bahwa dia suka menyakiti tetangganya, langsung innaha min ahlinar, dari ahlinar. Itu saudaraku yang ketiga, yang keempat saudaraku, ikhwatan fillah, apa yang membuat kita terghosting oleh amal saleh dengannya. Sebelum saya tutup, yang keempat yaitu ujub, merasa hebat, merasa bangga, merasa saja itu penyakit hati, salah sumuh lekat. Salah sumuhlikatun, kata Rasulullah. Tiga hal yang membuat ghosting amal saleh kita, ghosting pahala kita. Wa dzakara minha
Dan kemudian Nabi menyebut di antaranya adalah wa ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu merasa ujub, merasa hebat, merasa nganggap amazing dirinya itu. Ini saudaraku ikhwata dinillah, masuk kategori posting. Jadi udah kalau kita beramal soleh ya pasrah sama Allah ya, terserah sama Allah gitu kan ya. Mau di apa juga enggak usah nganggap wah saya paling hebat, ya, saya luar biasa. Ya. Hilangkan itu. Jadi kalau di hati itu ada kata-kata itu, bisikan itu, langsung wal iyazubillah, na'udzubillah begitu. Insyaallah, insyaallah tidak akan dianggap sebagai sebuah amal buruk, qalbiyah ya, amalan hati yang buruk. Ini saudaraku ikhwatiddin fillahumullah, nanti selanjutnya akan kita coba bahas berikutnya, wallahu alam. Mitra muslim, maaf. Kata para ulama, yang namanya orang beramal itu harus berdasarkan ilmu. Bukan hanya sekedar beramal, bahkan ada seribu abid ya. Satu orang alim ya, al-alimu itu khairu min alfi abidin, itu jauh lebih baik masih dengan seribu abid. Si abid itu orang yang beribadah yang tanpa ilmu. Jadi kalau orang, mohon maaf ya, wiritan blablabla, tapi kalau ilmu nih gak berdasarkan ilmu, itu tidak jauh lebih baik daripada orang yang ngaji gitu kan ya. Terus karena orang yang ngaji, orang yang berilmu, insya Allah wiritan, insya Allah punya wirid ya. Tapi kalau orang punya wirid tak pernah ngaji ya kan, ya tidak tidak jauh lebih baik gitu kan. Karena ilmu itu penting, bahkan begitu penting sampai Nabi menyatakan talabul ilmi ala kulli muslim faridatun, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Yang namanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Bahkan sampai Imam Asy-Syafi'i yang kemudian dinukil oleh Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kalau orang alim kalau orang alim laisal wali ya, falastu adri manil wali ini. Saya lupa teks depannya dengan ya. Jadi kalau orang alim itu bukan masuk kategori kekasih Allah, falastu adri, maka kata Imam Al-Ghazali yang nukil dari Imam Syafi'i, falastu adri manil wali, saya tidak tahu lagi siapa yang jadi wali gitu. Kalau orang alim bukan wali gitu kan ya. Artinya betapa pentingnya yang namanya berilmu itu gitu kan. Jadi termasuk supaya kita enggak ke ghosting amal soleh kita, ya kita berilmu, kita belajar tentang amalan apa yang bisa membuat ghosting pahala kita itu kan ya, di antaranya amalan hati, harus belajar Pak Sadiqun nih. Jangan kemudian ada alasan saya belum belajar. Gimana kita diberi hidup kan punya banyak kesempatan 24 jam, apalagi di era modern banyak medsos ya kan, banyak media-media yang bisa mengantarkan kita untuk bisa apa, bisa belajar gitu. Terus ngomong tidak belajar itu atau tidak tahu itu namanya kalau bahasa saya al nemenual kebacutu itu Pak Sadiqun. Jadi belajar terus, apalagi radius kita, radius muslim memberikan media yang luar biasa, manfaat ilmu dari kajian fikih, dari kajian kan, yang penting itu ayo belajar itu kan, belajar dan belajar terus ya. Sudah tentu harus ada guru ya, punya guru supaya terbimbing dengan baik. Insya Allah nanti kita tahu mana amalan soleh yang menyangkut dari hati ini yang bisa ngeghosting pahala kita gitu ya. Itu yang pertama untuk Pak Sadiqun ya. Yang kedua untuk Pak Abdul Halim ya tadi. Iya. Pak Abdul Halim ya. Kaget beliau ini Pak Abdul Halim. Ustadz kok bisa hasut. Ustadz juga manusia ya kan. Yang maksum itu cuma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi ya, selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kebenaran mutlak pada dirinya dengan ya. Semua pasti bisa melakukan kesalahan. Ya, jangankan kita-kita ini yang awam, yang jauh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apa di zaman sahabat aja ada yang melakukan perbuatan. Tapi kan kalau di zaman sahabat kan langsung dibimbing oleh Rasulullah kemudian bersih itu kan ya. Seperti contoh Mas ya. Contoh ini. Jangan diambil satu sisi saja ini. Kita ambil bahwa yang namanya manusia itu ya tidak bisa lepas dari perbuatan dosa. Jadi ada seorang sahabat ngaku
ya, dia melihat ketika keluar dari kamar atau ke kamar mandi ya, ke toilet ya, dia melihat ada perempuan lewat gitu kan ya. Ya, perempuan itu cantik Mas Nasir gitu kan. Akhirnya si sahabat ini terpedaya dengan mata itu, ngikutin si perempuan itu, mata pandangannya itu. Akhirnya ketatap kan, benjol itu kan. Itu dia lapor kepada Rasulullah. Ini kalau ada Nabi kan enak itu masalahnya. Sama Rasulullah, sudah kamu sholat, insya Allah kamu diampuni dosanya sama Allah Rabbul Alamin. Itu seperti misalnya banyak beberapa sahabat itu kan yang kemudian melakukan dosa-dosa itu, tapi kemudian dihapus. Bukankah juga yang di kasus Uhud, perang Uhud juga demikian, bla 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 macam-macam. Jadi tidak ada yang maksum kecuali siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah kaget Pak Abdul Halim. Justru ya banyak juga ini ustaz-ustaz yang hasud satu sama lain gitu kan. Banyak juga itu kan ya, yang ketika melihat yang lainnya itu undangannya buahnya yang ini sepi misalnya gitu kan ya. Ya manusia itu pasti setan punya kesempatan. Apakah setannya lebih besar? Ya iyalah, kalau sampai kita kalah berarti kemampuan setan lebih besar daripada kita. Tapi semestinya kita ini memiliki kemampuan untuk bisa mengalahkan setan ketika kita beriman dan tidak mensekutukan kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada satu pun bisa mengalahkan kita. Begitu kurang lebih Pak Abdul Halim. Wallahu a'lam. Baik. Beberapa pertanyaan yang di WhatsApp nanti saya gabung ya, ada yang mirip, kemudian juga ada yang berbeda dikit. Nanti di sesi berikutnya Mitra Muslim. Oke, saya sapa dulu telepon sebelum kita jeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Ibu. Bu Dia di Sidoarjo. Iya, silakan Ibu Dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Ya, yang mau saya tanyakan itu tadi dikatakan bahwa sebuah amalan itu kan harus pakai ilmu ya. Kalau umpamanya kita sudah berbuat baik nih, sudah baca lainnya, terus kita mendengarkan seorang ulama mengatakan juga bahwa percuma ibadah kalian kalau hatinya mesti dibersihkan apa seperti apa Pak Ustaz? Jadi kekuatan kita seperti apa? Kita sudah ibadah kita kan dalam hati yang penting kita ibadah, pokoknya kita jalankan, terserah Allah apa menilai hati kita ibadah atau enggak. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi hati ini berhubungan erat tadi Ustaznya dengan beberapa amalan yang bisa mengghosting pahala kita gitu. Oke, kita lanjutkan nanti di sesi terakhir. Terima kasih Bu Dia akan dijawab nanti, dan juga Mitra Muslim yang lainnya. Kita lanjutkan setelah yang berikutnya. Ya, tadi Bu Dia menanyakan ya, dia mengatakan kalau beramal tapi hatinya nggak dibersihkan itu bisa percuma amalannya. Tadi kayaknya Pak Abdul Halim ada pertanyaan kedua yang belum kita jawab saat tentang sholawat. Baik. Yang amalan tidak akan tertolak tadi itu. Nah, beliau menanyakan gimana kalau sholawatannya ada pamer-pamernya di situ kan, ada riaknya. Baik, jadi Ibu Maria tadi ya yang bertanya. Ibu Dia. Ibu Dia. Ya, memang secara prinsip bahwa amalan kita itu diterima atau tidak itu adalah apakah kita memiliki niat motivasi dalam beramal itu ikhlas murni lillah untuk Allah. Jadi yang dimaksud mungkin pernyataan para ulama tersebut bahwa amalan kita tidak akan diterima kalau hati kita enggak bersih gitu kan. Maksudnya bersih itu ikhlas. Ikhlas itu kan dari kata kholasah. Kholasah itu bersih gitu kan ya. Ikhlas kan membersihkan diri, membersihkan jiwa. Tetapi yang paling penting gitu, jangan sampai kemudian ketika kita sudah sudah membersihkan. Yang penting kita niatnya apa? Niat untuk Allah gitu kan ya. Nah, di tengah perjalanan kemudian ada godaan-godaan, kembalikan lagi niat hanya untuk Allah. Insya Allah itu hati sudah bersih gitu kan ya. Mengenai hasil dalam beramal itu udah itu bagian Allah, bukan bagian kita. Kadang-kadang, mohon maaf ya, mitra muslim, kita ini terkena taswis ya, atau apa istilahnya, talbis. Jadi
istilahnya itu kena syubhah oleh bisikan-bisikan hati yang bisa jadi itu dari setan. Misalnya, wah malammu kok gak keterima lo ya, sedikit beramal nanti kamu gak keterima, nanti kalau gini gak keterima, terlalu was-was gitu kan ya, itu juga gak baik. Intinya ketika kita beramal ya, tadi sudah benar tadi Bu Dia ya, yang bersih dulu hati itu dalam arti apa, motivasinya itu dibersihkan hanya untuk Allah itu, udah lillah aja dan beramal untuk Allah. Maka kenapa kemudian sebagian ulama yang namanya beramal itu niatnya dilafadzkan supaya untuk memantapkan, tapi enggak juga enggak ada masalah kan begitu kan ya, enggak dilafadzkan juga enggak ada masalah, yang penting dia dalam hati kita berkata ya saya mau sholat untuk Allah, dia selesai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sudah dijalani penuhin, udah itu tugas kita begitu Mas Nasir. Sedangkan hasil itu bukan tugas kita, bukan kewajiban kita, itu wilayah Allah, da'iratullah, itu lingkaran yang dimiliki oleh Allah, itu terserah Allah mau diterima atau tidak, yang penting Allah sudah ngasih protap kan, itu kalau diterima, kalau syarat dan ketentuannya sebegini bla bla bla. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 27 itu innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amal soleh dari orang-orang yang muttaqin. Muttaqin di sini kata Imam Ahmad bin Hanbali adalah diantaranya adalah apa yang dia amalkan kalau itu menyangkut harta atau ibadah maliyah itu dari harta yang halal ini kan ya. Itu pasti diterima. Jadi dari sini bisa ada tiga kan ketentuannya. Yang pertama motivasinya ya, murni hanya untuk Allah. Yang kedua harta, kalau itu menyangkut harta, hartanya halal. Yang ketiga apa? Ya sudah, yang ketiga ini bahwa yang namanya ibadah ini memang sesuai dengan protapnya, syarat dan ketentuannya sudah dilakukan. Udah, itu sudah, itu yang kita lakukan. Selebihnya serahkanlah kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu ya. Budia ya, Allah Allah, mudah-mudahan itu bisa memberikan jawaban ya. Meskipun bisa jadi nggak sempurna ini. Yang pertanyaan Pak Abdul Halim ya tadi, ya memang itu ada riwayat Pak Abdul Halim, tapi khilaf di kalangan para ulama. Jadi kullu amalin kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua amalan itu mardudun atau makbulun, itu bisa dalam konteks ditolak atau bisa diterima. Illa salatu alayya, kecuali salawat kepada kata Rasulullah. Fa innaha mabuklatun wala marduda. Bahwa itu pasti diterima, tidak akan ditolak. Itu sudah tentu yang dimaksud adalah tetap berkaitan dengan syariat. Jangan sampai maaf itu bersalawat kemudian dicampur-campur dengan hal-hal yang justru membuat Allah dan nabinya Rasulullah tidak senang gitu kan ya. Joget-joget dan lain sebagainya itu kan ya nggak benar itu kan ya, seperti nggak masuk dia hadis ini ya. Kalau kita terima hadis ini ya, kalau kita terima hadis ini itu nggak masuk, tetap itu maksudnya diterima itu dalam kondisi kita apa saja, dalam kondisi kita berjalan, dalam kondisi kita tiba-tiba nggak ada niat bersolawat tiba-tiba bersolawat gitu, ini diterima gitu kan ya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang harus ada prosesnya, harus ada protapnya ini. Kalau ini meskipun enggak dalam kondisi suci, diterima sama Allah Rabbul Alamin ini. Itu ngambil penafsiran seperti dari hadis itu. Tapi memang ada pendapat yang lain bahwa ya semua amalan itu innamal a'malu bin niat. Itu semua kembali kepada niatnya. Wallahu a'lam. Ya itu Pak Abdul Halim ya, kemudian Pak Zaini Mursalin menyimak dari Tembanggung. Oke, terima kasih. Ini saya bacakan yang menyapa di WhatsApp ya, Pak Deddy di Bandar Lampung, Mbak Katika, Bunda Yuli, Budian di Kenjaran, Pak Imron di Biak, Papua. Apa bedanya hasad dengan iltibat ya, mohon pencerahannya. Dan beberapa pertanyaan ini agak mirip, Ustaz mungkin saya bagikan satu tentang bagaimana cara bertaubatnya dari perasaan ataupun juga sifat-sifat ria atau sombong, ujub yang sudah kita lakukan gitu. Ada telepon masuk atau diterima? Waktunya udah mepet banget ya. Baik. Oke. Kita sekaligus closing ya. Jadi sebelum saya jawab yang terakhir tadi itu tentang cara untuk bertobat itu kan, saya ingin khatamkan dulu nih artikelnya itu kan ya. Jadi di antara yang bisa mengghosting amal soleh kita
tadi sudah saya sebut ya, yang berikutnya yang kelima itu adalah menyebut-nyebut sedekah yang diberikan. Itu kan itu jelas Al-Qur'an jelas ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ini menyebut-nyebut itu kan sampai menyakitkan hati. Ya karena dia telah berinfak, kon tak kayak ngene, kok saiki kok kayak ngene, disebut-sebut itu misalnya. Maka apa yang terjadi itu akan menjadi hilang begitu saja itu amalan sedekah kita itu. Dan yang keenam sudah tentu adalah apa? Puncak dari segala yang bisa menggosting amal saleh kita adalah kesyirikan. Kesyirikan. Dan atau kemurtad, murtad. Jadi ketika seorang itu punya amal saleh gede luar biasa, murtad Pak, Ibu, mitra muslim. Hilang itu semua amalannya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Jadi kan kata Allah, kami tidak akan pernah menimbang sedikit pun dari apa yang mereka lakukan karena sudah murtad atau berbuat syirik ya, mensekutukan Allah Rabbul alamin. So itu hal-hal yang bisa mengghosting. Terus gimana Ustaz? Yang namanya hati kan satu saat melakukan riya dan sebagainya. Ujub. Ya. Gimana cara bertobat? Perlu diketahui selama kita masih hidup maka apapun dosa yang kita lakukan masih dimungkinkan untuk kita bertobat dan kembali kepada Allah. Masih bisa. No problem. Jadi misalnya di awal kita apa riya itu, di awal kita riya. Contoh nih haji. Wah, dia posting ke mana-mana, dia ngomong, dia flexing, "Wah, saya di haji, di usaha saya bla 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 macam-macam. Saya ini kepingin supaya saya dianggap haji gitu misalnya. Prestisius ya haji misalnya begitu. Nyampe di Mekah dia ngelihat Ka'bah, hidayah dapat dia, ya kan? Dia nangis, dia bertobat kepada Allah. Maka yang di awal tadi hilang tuh, dosanya hilang tuh diganti sama Allah Rabbul Alamin. Insya Allah seperti itu. Artinya, selama kita masih hidup, mitra Muslim, hafizahumullah, selama kita masih hidup, itu dua hal itu belum ada kepastian. Wa innama apa kata Allah di ayat tadi yang kita bahas, wa innama wafauna ujurakum yaumal qiyamah, sempurnanya nanti itu di hari kiamat itu kan ya. Jadi kalau kita berbuat dosa ya cepat-cepatlah beristighfar kepada Allah, bertobat supaya apa amalan kita yang lain tidak kehapus oleh dosa kita itu gitu kan ya. Selama kita masih hidup ada kemungkinan kita bertobat. Ya caranya istighfar aja. Astaghfirullahaladzim atau ganti dengan amal soleh itu kan. Karena innal hasanat yudhibna sayiat. Jadi yang namanya dosa pun bisa ghosting, bisa hilang gitu kan. Caranya apa? Dengan perbuatan kebajikan. Dengan banyak beramal soleh, itu akan bisa membuat yang namanya dosa-dosa itu menjadi hilang. Begitu kurang lebih. Mudah-mudahan amal soleh kita enggak nge-ghosting kita. Yang biarlah dosa kita yang terghosting. Dosa kita terghosting. Dengan taubat dan istighfar dengan amal soleh, jangan dibalik-balik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa dihada. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.